kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai secara keseluruhan pelaksanaan pilkada ya. Masing-masing lah kita sudah melaksanakan presentasi terkait dengan besaran anggaran dan kebutuhan-kebutuhan yang kita usulkan dalam rancangan anggaran biaya kepada pemerintah daerah yang melaksanakan dan difasilitasi oleh Bapuda. Itu dihadiri juga oleh Bapuda, Inspektorat, Kesbangpol, kemudian Pol PP dan pihak-pihak yang Bu, kalau besaran anggaran yang diusulkan itu berapa Bu jumlahnya? Kemarin kita mengusulkan di besarannya, detailnya, secara garis besarnya lah ya, 57 M. Tetapi sudah kita lakukan revisi seperti pertimbangan dan masukan-masukan pada saat presentasi. Dari 9 calon kita kurangi menjadi 7 calon. Kemungkinan memiliki animo untuk berkontestasi dalam Bupati. Kemudian kita bagi menjadi dua tahapan. Di 2019 ini kita usulkan 700 miliar karena memang tidak banyak tahapan-tahapan yang muncul pada tahun ini dan ini juga sudah akhir ya kan. Kemudian selebihnya kita usulkan untuk tahun 2020.